Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak ngonten lagi. Udah lama kita nggak ngonten. Nah sekarang kenapa nggak saya mau bikin konten YouTube lagi? Karena Simpang 5 grup handal sekarang udah kumpul ya di acara ngobah. Di antaranya ini ada Bata. Hey, halo, selamat malam ya, selamat berjumpa lagi. Aduh itu dah sebenarnya abis itu tes cicing tadi masih git. Jadi nanti tukang masjidnya madar bot abis deh. Lima pan buka masjid orang. Madar kaitan gitu. Ya. Jadi ayo nak kudu kiri dulu jadi pareman deh. Ayah madar bot, ayah kelinci. Oke, lah. Iya. Ya, pokoknya mah. Jaya di udara. Karena Simpang 5 ngumpul lagi, jadi saya baru bikin konten lagi. Nah, ada popcorn. Anjong hasil. Nah, ini salah satu personil Simpang 5 yang paling cantik. Iya, apa ijinnya PL pensiun deh, PL pensiun. Pensiun sudah anjing, PP. Ya, the brother. Ya. Oke, terima kasih Anton Abok TV. Alhamdulillah Simpang 5 kumpul lagi, kita reunian. Eueuh deui ngariung mah ngaromongkeun bae ngomongkeun ka. Oh, ngaromongkeun batur anjing ieu. Gantungan kunci. Ayeuna teh Nalaraga CLBK. Oh, CLBK. Comedi lama bersemi kembali. Sono teu mungkin huntu deui. Ini biasanya jadi ciri khas. Jadi kalau misalkan gigi pertama ini gigi pertama yang tunglak, jadi diabadikan. Jadi kalau amplopnya tipis, kongkolongnya satu. Kalau tebal, amplopnya lebet. Ya. Nah, kalau lamun lada, karet dua. Dua, sama lotek, aduh. Ada Kodel. The Kodel, si RW. Kodel Pierre. Anjing, nah. Del Pierre. Si RW. Tidak bisa ngomong, kata mah. RW. Kata mah kumah DP ngomongnya. Gitu ya. DP naipis ngomong. Kumah. Kumah. Nah gitu, formasi ya Simpang 5 Perjuangan. Ate jenuh. Ayo jadi ua. Ua mengucapkan selamat barokallahu. Terima kasih, saya merasa bangga sekali sudah bertemu kembali, sudah meriung pulung, bengkok ngeronyok. Apa? Bengkok ngeronyok pada saat ini. Yang sudah lama kita jarang katimus ketemu, kita itu sekarang katimus kembali ketemu tadi. Ada aja kalau pelawak ini mah. Saya sekarang rambutnya sudah bagus lagi. Ate Jenong ini paling gokil kalau di Sesagon dulu. Di Simpang 5 juga paling gokil ya. Jadi alhamdulillah kita diundang di acara ngobat Budi Dalton. Kita apapun bentuknya, mau talk show, mau komedi, kita support aja lah. Karena kita pernah ada dalam dunia lawak dan menghibur masyarakat dan bisa mengumpulkan penonton begitu banyak, punya fans juga, insya Allah. Nah sekarang mungkin untuk kaum milenial mah, apa itu Simpang 5? Disebut oge legend cenah. Ai. Segitu kolot ka kita-kita. Ya. Kaosnya juga udah melel begini. Wah, ieu mah legend ku. Tengkorak itu. Kita saksikan di mana penampilan kita. Kita ngelawak yang dulu aja selanjutnya. Yang sekarang kalau yang sekarang banyak aja sekarang. Lawaknya mah yang dulu aja udah masih jadi duit. Iya tuh. Kalau mau salah. Kalau mau ngasih pamanyer juga boleh. Untuk bulan depan. Haus sih haus. DP anak pamanyer. Kalau kata bahasa. Oke. Ya.
Aku kan nanya, kan semua ayah memotong di video nak ayah mau dijawab. Itu belum diumumkan pak. Jangan. Oh, iya belum diumumkan. Jadi pokoknya mereka ini seniman seniwati yang sudah tidak asing lagi, dan malam ini untuk jemaah Muhammadiyah kita akan panangakeun ya hibur oleh tim Mubat. Ya. Saya perlu buka di sini ini teh grup mahal tuh. Tapi kalau diajak ngobrol tuh semua sok bayar tidak dapat. Tuh 2, 3 dan 7 orang. Dan lain teh. Sabrak menonton main di sini. Panggung ini akan saya serahkan langsung ke simpang 5 weh. Heh. Kurang istirahat, kurang lalajuanan simpang 5 sudah naonnya. Pokoknya kita akan senang-senang. Nanti pokoknya lamun teu rame aing langsung masuk. Mudah-mudahan sudah sering lakeun. Lawan setruk ulun naon sudah kemarin ada. Ini nih. Bertahun-tahun aku menunggu.
Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV.